Hai, saya akan membuat sebuah komposisi musik sederhana dan singkat menggunakan GarageBand dan keyboard ini saja. Mari kita mulai. Sekarang kita akan merekam track kedua, track piano. Ayo kita rekam. Ya, track ketiga kita, synthesizer yang pertama. Oke? Selanjutnya, sintesis lagi deh, sintesis yang kedua. Oke, kita rekam. Aduh. Sekarang kita masuk track keempat, track string orchestra. Sekarang sudah sampai track yang terakhir, track bass. Ayo kita hajar dan selesaikan lagu ini, oke? Oke, setelah selesai dibuat semua, marilah kita dengarkan keseluruhan musik ini. Oke, siap? Siap? Saya akan play. Salah yuk. Ulang ya. Sampai pada track yang terakhir. Track nomor 2, 3, 5, 6.